Berjumpa dengan teman-teman semua di tempat ini, walaupun seharian hujan, tapi kita tetap memilih untuk beribadah karena kita rindu memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami buka hati kami, Tuhan, untuk menyembah-Mu hari ini. I worship you.
never stop. Iman ternyata kami Tuhan. Even when I don't feel it, you're working. Lebih lagi nyanyikan. Kami mau membawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi, kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Biar Engkau yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Haleluya. Amin. Mari sama-sama yang kita mau menari buat Tuhan kita. Amin. Kuasanya dinyatakan.
atas kita, amin. Thank you.
bisa berikan lebih lagi buat Tuhan kita. Amen. Amen. Come on, let's shout it out for Jesus. Let's clap your hands for Jesus. Ada dua kali ibadah dalam satu minggu. Yang pertama ada di Central Park, Apple Tower lantai 8 setiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan yang kedua ada di Living Word Alam Sutra setiap hari Minggu jam 11.30. Bagi kalian yang berhalangan untuk hadir ibadah, kalian juga bisa ibadah lewat YouTube channel Andy See You. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, Shopee Pay, Dana, GoPay, dan lain-lain yang bisa kalian scan di QR Code depan kalian. Persembahan juga dapat dilakukan secara cash dengan cara mengambil amplop di depan ruang ibadah ya teman-teman. Mari kita bawa persembahan dengan hati yang penuh syukur. Sekian YouTube seminggu ini. See you and God bless you. Mari kita sama-sama
mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, teman-teman. Inilah kerinduan hati kami, Yesus. Aku cari di dunia semua sia-sia hingga kau menemukanku. Kasihmu mendekatku erat, ubahkan hidupku. Kami erat, Tuhan. Kasihmu mendekatku erat, ubahkan hidupku. Inilah hidupku, Tuhan. Bawa ku masuk dalam rencanamu. Jadikan ku hidup kami.
kerinduan hati kami anak-anakmu Tuhan. Kami rindu dalam masa muda kami Tuhan boleh pakai kami jadi alat kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa dengan segenap hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan yang mendengar. Dan kami percaya Tuhan saat ini hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Oleh sebab itu dengarlah kerinduan hati kami Tuhan. Dengarlah kerinduan hati kami Yesus. Inilah rinduku Tuhan, bawa ku masuk dalam rencanamu, jadikan ku Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami sore hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga kami semua boleh ada di tempat ini Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu yang luar biasa dan tiba saatnya sekarang Tuhan berbicara buat setiap kami. Ajar kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami percaya Tuhan firman-Mu akan mengubah kami, akan memberikan kami sesuatu yang baru. Karena itu Tuhan, kami bawa hati kami yang terbaik, kami mau belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa sekali lagi, kami ucap syukur buat hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap belajar, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk teman-teman, terima kasih. Oke. Oke teman-teman, sebelum saya mulai, saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang pelayanan hari ini ya. Buat worship leader, singers, pemain musik, high bus, semua ada kameramen di belakang, tukang foto ya. Yang di backstage, usher, semuanya thank you ya. Kayak tadi udah dibilang oleh Civero juga di depan masih hujan. Dan kalau teman-teman ada yang sampai di sini itu luar biasa. Dan boleh kita kasih tepuk tangan buat teman-teman pelayan Tuhan hari ini. Para circle leader juga yang menyiapkan waktunya, tenaganya hari ini. Khusus untuk setiap kita bisa belajar firman Tuhan dan sama-sama kita circle. Oke, teman-teman. Sekalian saya mau promosi dulu ya. Hoodie yang saya pakai, heart to heart ya. Teman-teman yang gak ikutan, Gaby ketawa. Teman-teman yang gak ikutan, boleh bisa dapetin hoodie-nya nanti di depan ya, di meja registrasi, di counter. Teman-teman bisa lihat di situ ada size yang available, bisa tulis nama dulu. Ya, kalian bisa ambil barangnya minggu depan, boleh juga ya. Tapi nanti ngobrol aja dengan tim regis, oke? Okay? Itu aja, oke, okay, kita mulai teman-teman. Di bulan ini, hari ini kita masuk di minggu yang pertama di bulan yang baru dan kita punya tema yang baru. Ya, yaitu temanya apa? Lane Hogger. Boleh gak? Saya tanya dulu nih, ada yang tahu nggak, ada yang pernah dengar nggak istilah ini? Yang udah tahu, udah pernah dengar, boleh angkat tangan. Nggak banyak ya. Yang udah tahu tanpa melihat penjelasan dari Pastor Josiah juga ya, di Instagram ada. Nah waktu pertama kali kita prepare bahan ini, di bulan lalu, jujur saya pertama kali baru dengar nih istilah ini, Lane Hogger. Jadi teman-teman tahu nggak, Lane Hogger ini adalah istilah atau sebutan yang ditujukan untuk pengemudi khususnya di jalan tol, mereka yang pakai lajur sebelah kanan nih, di mana kita tahu ya lajur sebelah kanan tuh biasa untuk yang lebih cepat, untuk mendahului aja. Tapi yang namanya lane hogger ini dia ada di lajur kanan dan jalannya statis dan cenderung lambat. Sehingga mobil-mobil yang di belakang khususnya yang mau memang mau berjalan dengan cepat terganggu dengan
pengemudi ini. Dan kadang-kadang udah diklaksonin, udah dikasih lampu, dikasih kode, gak mau minggir-minggir juga. Ya, dan lane hogger ini sangat mengganggu. Ya, karena kalau didiemin terus-menerus akan mengganggu lalu lintas dan bisa terjadi kecelakaan. Kalau teman-teman baca berita tentang kecelakaan ya di jalan tol, mayoritas itu terjadi di lajur ini. Kenapa? Karena lajur ini banyak orang-orang yang tidak mematuhi fungsinya dengan benar. Jadi pada intinya, lane hogger ini adalah orang-orang yang tidak berfungsi dengan benar saat dia berada di jalan tol. Nah, karena itu hari ini kita mau belajar teman-teman berkaitan dengan tema lane hogger ini. Khotbah saya hari ini judulnya adalah functioning person. Kita juga mau belajar untuk menjadi pribadi yang berfungsi. Ya, saya pernah dengar ada teman saya ngomong gini, dia belum kenal Tuhan ya, dan dia bilang gini, bro kenapa ya, lu kan orang gereja ya, lu kan kenal Tuhan ya, tapi kenapa ya gue sering ketemu malah di kantor, di kampus, ya dimanapun dia berada, justru orang-orang yang kenal Tuhan, mereka mayoritas lebih kalah dibandingin orang-orang yang gak kenal Tuhan. Contohnya dalam segi etos kerja misalnya, dalam segi kualitas mungkin, dalam segi mau bayar harga dan sebagainya. Terus saya bilang, masa sih gitu, gak semua kali, tapi mostly. Dan saya sempat gak setuju, tapi kita mau belajar hari ini. Apakah seperti itukah kenyataannya? Dan kita sebagai orang-orang percaya harus menjadi orang-orang yang berfungsi teman-teman. Kadang-kadang kita udah lupa nih, banyak di antara kita mungkin tanpa sadar kita hanya hebat di gereja, hebat di dalam pelayanan, tapi di dunia sekuler, dalam pekerjaan kita, studi kita, kita gak pernah berfungsi dengan benar, kita gak pernah berfungsi dengan baik. Ya kita sering ketemu juga nih, lane hogger di sekeliling kita. Tapi jangan-jangan kita loh lane hoggernya, kita loh penghambatnya, kita loh penghalangnya. Karena itu kita mau belajar teman-teman hari ini. Rasul Paulus dengan tegas menyatakan betapa pentingnya menjadi pribadi yang berfungsi. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6-8 saya akan bacain buat teman-teman semua. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu apa? Menjauhkan diri dari setiap saudara yang apa? Tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami apa? Berusaha dan berjeripaya siang malam supaya apa? Jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jadi kita belajar untuk menjadi orang yang berfungsi itu supaya kita terus berusaha, terus berceripaya, terus melakukan yang terbaik, nanti kita belajar poinnya, dan kita gak boleh jadi beban buat orang lain. Kebanyakan teman-teman dalam departemen pelayanan, di kantor dan studi sebagainya, ketika ada orang yang berfungsi satu aja, pasti jadi beban buat yang lain. Karena itu betapa pentingnya kita sebagai orang-orang percaya ini harus belajar nih. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus belajar menjadi pribadi yang berfungsi. Nah hari ini saya mau share ada tiga cara yang dapat kita lakukan untuk menjadi pribadi yang maksimal. Yang pertama adalah functioning by stir up the gift of God. Dalam New King James Version ya, 2 Timotius 1 ayat 6 bilang ini, therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk apa? Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Yang pertama, untuk kita bisa berfungsi maksimal, kita harus mengobarkan yang namanya karunia Allah di dalam diri kita. Kalau kita lihat dalam terjemahan lain teman-teman, mengobarkan ini bukan cuma stir up ya, membangkitkan, mengobarkan, tapi di sini juga ditulis fan to flame, artinya kayak dihidupin, dinyalain, kayak teman-teman bayangin kalau lagi ngipasin areng ya, kalian kipasin areng itu sampai nyala banget, itu harus dikipasin. Nah itulah maksudnya mengobarkan. Kalian harus lakukan dengan baik sampai areng itu nyala banget. Atau di sini juga ada istilah rekindle atau dihidupkan. Jadi bagaimana kita bisa berfungsi dengan maksimal, teman-teman harus mengobarkan, membangkitkan, menghidupkan, menyalakan karunia rohani dalam diri kita. Nah teman-teman di sini kita ngelihat ya dalam hidup kita nih semua pribadi, kita punya yang namanya dua hal. Yang pertama natural gift, yang kedua spiritual gift. Natural gift itu rata-rata kita terima waktu kita sejak lahir kita udah punya tuh natural gift.
Ya, ada seorang piano jazz yang luar biasa, anak kecil namanya Joy Alexander, mungkin teman pernah dengar ceritanya. Dia belajar dari usia 6 tahun cuma dari keyboard elektrik. Dan dia usia belasan dia udah tampil dengan luar biasa, punya karya yang besar. Itu namanya bakat alami, natural gift. Ya, karena kita juga suka ketemu ada orang yang dari kecil dia gampang banget hafalnya. Math-nya bagus banget, hitung-hitungannya bagus. Nah, itu bakat alami. Ada orang yang nyari kunci nada, mau nyanyi aja susah masuk. Tapi dia dengar dikit aja tahu dia bisa masuk. Itu namanya bakat alami. Nah, yang kedua teman-teman, kita punya yang namanya spiritual gift. Khususnya kita orang-orang percaya, spiritual gift itu adalah karunia rohani yang kita terima. Jadi waktu teman-teman semua di sini nih, di ruangan ini, waktu kalian terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan masuk, kalian sudah menerima Roh Kudus juga, dan Roh Kudus mengerjakan itu karunia di dalam diri kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita lihat ayatnya, 1 Korintus 12, ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sekali lagi, ketika kita percaya Yesus, kita menerima Roh Kudus, dan Roh itu mengerjakan di dalam kita karunia sesuai yang dikehendakinya. Dia ngeliat, Andreas punya karunia yang cocoknya ini. Kita semua punya karunia beda-beda. Dan firman Tuhan bilang, tiap-tiap orang secara khusus seperti yang Roh itu kehendaki, sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan kemampuan kita dan sebagainya. Nah, bicara tentang berfungsi teman-teman, banyak orang yang gak bisa berfungsi maksimal karena mereka gak mau mengobarkan, gak mau mengembangkan itu. Kalian bisa punya bakat alami banyak macam. Ya, contohnya natural gift aja lah, simple aja. Kita semua tahu segala sesuatu yang kita gak latih, lama-lama kita gak bisa jadinya. Walaupun itu jadi bakat alami kamu, walaupun itu sesuatu yang udah kamu punya sejak lahir. Sama spiritual gift itu juga harus kita kobarkan, harus kita pakai, harus kita bangkitkan. Makanya setiap teman-teman di sini, kita NDC punya kelas ya, M1, M2, M3, ya teman-teman yang belum ikut, segera ikut, nanti di M3 itu kita bisa tahu ya karakter kita apa, pelayanan kita cocok seperti apa, minimal membantu lah, ya membantu. Nah, Tuhan Yesus pernah mengungkapkan perumpamaan tentang talenta teman-teman, ya. Di dalam Matius 25 ayat 14-30, kalian bisa baca di situ. Dia memberikan perumpamaan gini, ada seorang tuan mempercayakan hartanya kepada hambanya. Ada 3 hamba, 1 hamba dikasih 5 talenta, yang kedua dikasih 2 talenta, yang satu 1 talenta. 5 dan 2 ini mengembangkan itu sampai akhirnya berlaba 2 kali lipat. Tapi ada 1 hamba yang gak mengembangkan talentanya, dikubur. Dan di dalam perumpamaan itu Tuhan bilang orang ini adalah orang yang jahat, orang yang malas. Orang yang gak mengembangkan apa yang Tuhan kasih. Dalam konteks ini, memang ayat ini bicara tentang talenta itu tentang uang, tentang harta. Tapi jangan lupa teman-teman, talenta juga melambangkan sesuatu yang Tuhan percayakan. Itu bisa kemampuan, bisa karunia, bisa keahlian kita yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Kalian harus mengobarkan itu. Kalian harus mengembangkan itu. Menghidupkan karunia kamu. Mesti dilatih, dikembangkan. Kalau enggak, bagaimana kita bisa berfungsi dengan maksimal. Dan di dalam ayat itu teman-teman, kalau kalian baca, orang-orang yang mengembangkan karunianya mencapai berlipat kali ganda, Tuhan kasih tanggung jawab yang lebih besar. Sekali lagi, setiap kita yang sudah menggunakan karunia kita dengan baik, Tuhan akan kasih kita tanggung jawab yang lebih besar. Jadi kemarin ya, teman-teman para panitia, youth camp yang sudah memberikan yang terbaik, siap-siap ya mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Koko Ferry mana? Duduk di mana Koko Ferry? Oh iya. Jangan ngumpet Koko Ferry ya. Siap-siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Semuanya, seluruh panitia, orang-orang yang sudah memberikan yang terbaik. Karena Tuhan janji kok. Kalian lihat, ketika satu orang yang menerima 5 talenta, dan satu lagi menerima 2 talenta, waktu mereka berhasil mengembangkannya, Tuhannya bilang apa? Kamu setia kepada perkara yang kecil, aku akan memberikan kamu tanggung jawab yang lebih besar. Itu udah sesuatu yang alami dari Tuhan. Kalau teman-teman mau ngalamin sesuatu yang besar, berfungsi dari hal-hal yang kecil. Caranya gimana kok? Kobarkan karunia dalam diri kamu. Bakat alami kamu apa? Latih. Spiritual gift kita apa? Kita kobarkan karunia kita. Pakai. Melayani. Matius 25 ayat 29 bilang gini kepada hamba yang jahat ini. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya, ia akan diberi.
sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dalam terjemahan Amplified di sini bagus banget. Ya, di sini bilang apa? Orang yang punya ini dikatakan orang yang menghargai berkat Tuhan dan pemberian Tuhan. Tetapi orang yang gak mengerjakannya bilang orang yang ignored. Ya, gak menghargai apa yang menjadi berkat dan pemberian Tuhan. Hari ini banyak orang-orang yang gak menghargai loh apa yang Tuhan sudah kasih. Saya banyak ketemu anak-anak Tuhan jago banget. Pintar ngomong, saya lihat, waduh ini anak luar biasa loh. Ya, tapi dia gak pernah mau pakai talentanya, skillnya buat melayani Tuhan. Susah banget. Gak banyak orang yang mau melayani Tuhan, mengobarkan. Padahal itulah yang Tuhan mau supaya kita berfungsi maksimal hari ini. Makanya saya mengundang setiap teman-teman yang belum pelayanan, joinlah pelayanan. Cari apa sih yang menjadi keahlian kita, apa yang menjadi keinginan kita. Karena Tuhan mau kita berfungsi maksimal. Tuhan udah kasih loh, bukan cuma natural gift, tapi spiritual gift. Cari apa sih yang Tuhan taruh dalam hati saya, dalam hidup saya. Dan itu harus dikobarkan. Yang kedua teman-teman, langsung aja. Bagaimana kita bisa berfungsi maksimal? Yang kedua, functioning by doing your best. Memberikan yang terbaik. Kita berfungsi dengan melakukan yang terbaik. Kadang-kadang kita mengukur sesuatu itu dari sesuatu barang berfungsi atau enggaknya, itu kita ukur dari hasilnya, benar gak sih? Karena kita ngelihat, kita ukuran berhasil kepada seseorang atau satu benda itu, kita ukurnya itu bukan dari fungsinya, tapi dari hasil yang dia hasilkan. Dari karyanya, tapi padahal proses dan cara itu juga sangat penting. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Apakah kita sebagai orang-orang percaya kita sudah berfungsi nih? Mungkin kita melayani juga. Tapi apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Apakah kita sudah mengeluarkan semua kemampuan kita? Apakah kita sudah melakukan itu semua dengan sekuat tenaga kita? Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10a berkata gini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, apa? Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Mungkin ada yang berfungsi teman-teman, kita semua, tapi kita gak maksimal. Kenapa? Karena kita belum melakukan yang terbaik. Hari ini sekali lagi saya mau bilang, setiap kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus melakukan yang terbaik. Kita bukan cuma sekedar berfungsi, tapi kita harus melakukan yang terbaik. Dan kalau ada orang-orang yang gak melakukan yang terbaik, mungkin sebaliknya, ya asal-asalan. Lawan kata melakukan yang terbaik itu ya asal-asalan, asal jadi, asal ada, ya, asal jalan, asal nyala, dan sebagainya. Di dekat rumah saya itu, dalam sekitar mungkin 2 minggu, 3 minggu sekali gitu, suka ada mobil yang nyiremin tanaman jalanan, pinggir jalan. Ya. Dan itu sangat membantu sekali, kenapa? Karena selain mobil itu suka nyiremin jalanan, dia juga sekalian tuh nyiremin kalau jalanan ada ketumpahan tanah, ketumpahan kotoran hewan, dia bersihin juga. Tapi masalahnya teman-teman, mobil penyiram jalan, tanaman jalanan ini berfungsi sih, tapi masalahnya dia lakukan itu pekerjaannya jam 7:30 sampai jam 8:30, di mana orang tuh lagi berangkat kerja, jalur itu 2 jalur pas. Gak ada masalah aja udah macet. Tapi dia nyirem pelan-pelan dan bikin macet banget. Berfungsi gak? Berfungsi. Jalanin gak tugasnya? Jalanin. Tapi saya rasa kalau dia mau bangun lebih pagi, dia mau lakukan yang terbaik, mungkin bisa deh. Mungkin jam 6 lah, gak beda jauh kok. Paling cuma beda 1 jam, 2 jam. Ya, dia mungkin bisa lakukan itu jam 5:30 mungkin. Dimana gak terlalu mengganggu dan lakukan itu dengan cepat. Kadang-kadang kita gak mau lakukan yang terbaik. Mungkin penyiram jalan itu mungkin ketika dia mau lakukan pagi, dia harus bangun lebih pagi. Dia harus persiapan itu lebih pagi lagi. Dan dia gak mau ngelakuin itu. Mungkin jam kantor dia masuk jam 7:30, ya gue ikutin aja. Ngapain kasih yang terbaik, yang penting gue jalanin. Berfungsi gak? Berfungsi sih. Tapi dia gak melakukan yang terbaik. Dan setiap pagi, saya kerja di mall ya, di Soho. Kadang-kadang jam 10 mall baru buka ya teman-teman. Tapi kalian tahu, setiap mall khususnya restoran, ya itu dari sekitar jam 8 mungkin, jam 8:30 mereka udah standby di sono, beres-beresin kursinya, lap-lapin lagi peralatan masaknya dan sebagainya. Dan mungkin itu mereka digaji, diupah. Tapi menurut saya mereka melakukan yang terbaik. Ya mulai dari perusahaannya, restonya, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik. Sebenarnya mereka buka gak telat, bisa gak mereka buka jam 10,
tanpa beres-beres. Bisa juga, kelihatannya berfungsi gak? Berfungsi banget, gak pernah telat kok bukanya. Mall buka, dia buka. Tapi belum bisa melayani orang-orang, gak kasih yang terbaik dia. Orang datang mungkin belum siap, belum bersih, belum rapi mungkin kursinya. Nah kadang-kadang kita juga sering loh melakuin hal itu. Kita pelayanan mungkin. Datang ke gereja gak setiap minggu? Datang sih. Tapi kita suka telat. Kita selalu terlambat. Kita pelayanan gak sih? Pelayanan. Rajin gak circle-nya? Rajin circle-nya. Tapi kita gak pernah hadir DPI. Kita gak melakukan yang terbaik. Dan saya banyak ketemuin, setiap orang-orang yang gak memberikan yang terbaik, teman-teman, dia pasti mengganggu. Sifatnya itu pasti menghambat. Seperti Len Hogger tadi. Makanya kita belajar betapa pentingnya kalian harus berfungsi. Di sekolah juga sama. Kalian mungkin datang ke sekolah, ke kampus, ke kantor mungkin. Tapi kita gak pernah ngelakuin yang terbaik. Berfungsi gak? Berfungsi. Kita gak pernah absen. Tapi kita gak melakukan yang terbaik. Karena kita belajar, teman-teman. Satu kali saya pernah staycation bareng teman-teman leader. Udah lama sih ya. Kita staycation di daerah Bandung kalau gak salah. Ya. Terus itu cuma kita sewa bukan hotel, ya tapi cuma kayak sebuah rumah gitu aja. Dan ada dua penunggunya, suami istri, bapak ibu ya. Waktu kita nyampe, dia bukain pintu, dia kasih tahu kamar segala macam udah dibersihin. Tapi ada hal yang membuat kita cukup luar biasa ketika pagi itu, di teras kita udah disiapin pisang goreng yang anget ya. Terus udah ada teh di situ. Terus ada bapak-bapaknya juga bersihin mobil kita ya. Dicuciin walaupun gak sampai bawah-bawahnya tapi dicuciin. Menurut saya orang itu bukan cuma berfungsi dia. Dia bukan menjaga penginapan itu dengan baik yang ditugaskan oleh ownernya. Tapi dia lakukan yang terbaik. Dia lakukan dengan sekuat tenaga mengeluarkan seluruh kemampuan. Kadang-kadang teman-teman sekali lagi, kita berfungsi sih sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita belum maksimal, karena kita belum melakukan yang terbaik. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 berkata gini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam terjemahan Amplified di sini, giatlah dalam pekerjaan Tuhan ini dibilang, always doing your best and doing more than is needed. Jadi ketika kita giat dalam pekerjaan Tuhan, sebagai anak-anak percaya, orang-orang terang, kita harus melakukan yang terbaik teman-teman. Coba tanyain sama diri kita sendiri, kita udah ngelakuin yang terbaik belum sih? Di rumah, ya, kita udah berfungsi belum sebagai anak mungkin? Kita udah melakukan yang terbaik belum? Di sekolah, di kampus, di kantor, kita udah melakukan yang terbaik belum? Di dalam pelayanan, kita udah melakukan yang terbaik belum? Udah keluarin seluruh kemampuan belum? Udah mengeluarkan sekuat tenaga belum? Nah ini kita mau belajar teman-teman. Jangan sampai kita gak berfungsi maksimal. Yang terakhir, poin yang terakhir, bagaimana kita bisa berfungsi maksimal, functioning by being an impact to others. 1 Korintus 9 ayat 26-27, saya bacain sekali lagi buat teman-teman semua. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Teman-teman harus baca satu perikop ini, 1 Korintus 9. Orang-orang yang melayani Tuhan, kalian harus belajar dari Rasul Paulus lewat 1 Korintus 9 ini. Kalau kalian baca ayat sebelumnya teman-teman, Rasul Paulus ini orang yang luar biasa. Dia bukan cuma berfungsi, dia bukan cuma melakukan pelayanan dengan baik, tapi dia benar-benar menjaga supaya ketika dia melakukan pelayanannya, supaya ketika dia berfungsi dalam pelayanannya, dia tetap jadi dampak. Makanya dia bilang, aku gak sembarangan memukul, aku tidak berlari tanpa tujuan, setiap hal yang dia lakukan, dia perhatikan. Dan kalau teman-teman lihat ayat sebelumnya, dia sempat ngomong soal upah juga. Bahwa dia bilang, sebenarnya aku pantas dapat upah. Pelayananku ini pantas dapat upah. Tapi dia bilang, aku gak mau terima itu. Supaya saat aku menerima itu gak jadi rintangan. Gak jadi halangan. Banyak lo orang dalam pelayanan, gara-gara dia dapat persembahan kasih mungkin, dapat upah di gereja, itu jadi mengubah motivasi pelayanannya. Waktu gereja udah gak sanggup lagi untuk bayar dia, udah mulai goyah tuh. Waduh, masih pelayanan gak ya?
udah gak dibayar nih masalahnya nih. Beda. Saya bersyukur saya tumbuh di satu gereja kecil yang hari yang saat itu memang gak ada budaya seperti itu. Ya. Dan saya bersyukur ternyata itu bisa melatih saya lebih murni lagi dalam pelayanan saya. Dan teman-teman harus belajar. Rasul Paulus juga bilang dia pantas untuk menerima keistimewaan dalam hidup dia. Dia pantas untuk menerima upah diperlakukan istimewa. Tapi Rasul Paulus gak melakukan itu. Dia bilang dia gak mau ini jadi rintangan. Dia sangat berdedikasi sekali teman-teman. Banyak di antara kita berfungsi sih. Tapi kita udah gak jadi dampak. Tuhan Yesus pernah bilang kita adalah garam dunia. Waktu garam itu udah tawar. Udah gak ada rasanya lagi. Tuhan bilang gak ada gunanya lagi. Lebih baik dibuang. Garam itu kalau masih, yang kalau udah tawar teman-teman, masih bisa dipakai gak? Masih kelihatan wujudnya masih sama, tapi udah gak ada rasanya. Karena kita juga gitu teman-teman, kita di luar, di dunia luar, di komunitas kita, lingkungan pertemanan kita, kita masih statusnya anak Tuhan, tapi dampaknya udah gak ada. Masih berfungsi sih, orang masih tahu gitu loh, kita orang Kristen, orang ke gereja, orang pelayanan, tapi kita udah gak ada rasanya sama mereka. Mereka udah gak bisa lagi ngelihat Kristus di dalam kita. Rasul Paulus luar biasa. Dan kita mau belajar. Mungkin sekalipun kita pinter, tapi kita pura-pura bodoh. Supaya apa? Kita gak so pinter, kita bisa tetap jadi terang. Meskipun mungkin kita banyak uang, kita orang kaya, tapi kita tetap rendah hati, kita gak sombong. Supaya apa? Orang gak ngeliat kita sebagai orang yang sombong. Supaya kita tetap bisa melayani dia. Itu yang Rasul Paulus lakukan. Makanya dia bilang, seperti orang-orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku seperti mereka. Dan seperti orang yang lemah, aku menjadi orang yang lemah. Maksudnya apa? Dia mengikuti semuanya. Supaya dia lebih memenangkan banyak orang. Banyak loh di antara kita, kita gak bisa jaga sikap kita, jaga hidup kita. Kita terlalu sombong sebagai anak-anak Tuhan. Akhirnya kita gak jadi dampak lagi. Saya tutup, kita baca sama-sama Filipi 2 ayat 12-15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Hari ini teman-teman jaga hidup kita, jangan sampai kita tawar oleh nilai-nilai yang udah beda banget. Nilai-nilai dunia hari ini udah mulai terperosok, kalian hati-hati ya. Di TikTok, di IG, walaupun dia ngomong soal hal rohani, tapi sama sekali karena banyak orang cuma motivasi aja, gak ada firman di situ. Cuma bilang kita harus apa? Harus happy terus, gak boleh berpikiran negatif. Ya, yes, bagus kok saya gak bilang itu gak bagus, tapi teman-teman hati-hati. Banyak orang-orang hari ini mereka menyampaikan sesuatu yang baik, cuma motivasi aja, tapi gak ada nilai-nilai di situ. Gak ada firman Tuhan di situ, gak ada kebenaran di situ. Karena itu kita belajar teman-teman, jangan sampai kita menjadi tawar. Jangan sampai kita terpengaruh sama nilai-nilai dunia. Jangan sampai kita mulai melihat semuanya abu-abu. Udah gak bisa bedain lagi. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Mari kita tundukkan kepala teman-teman, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan boleh mengajar setiap kami. Untuk kami boleh menjadi pribadi yang berfungsi Tuhan. Berfungsi maksimal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, Kau mengajar kami. Kau menyatakan bahwa setiap kami Tuhan sudah menempatkan karunia-karunia secara spesial, secara khusus hari ini Tuhan. Kau berbicara buat kami, Roh Kudus, pimpin kami untuk kami boleh mengobarkan, mengembangkan, menghidupkan setiap karunia Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami. Biarkan kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan izinkan Tuhan tolong kami. Kami juga mau melakukan yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang ada di tangan kami. Kami mau melakukan sekuat tenaga, mengeluarkan seluruh kemampuan kami Tuhan.
Dan yang terakhir, izinkan kami untuk terus menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Biarkan kami boleh terus terasa, Tuhan, asin kami. Kami boleh memberikan terang, kami boleh memberikan rasa, Tuhan, menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan yang bengkok ini. Dan biarkan kami boleh terus bercahaya. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, Bapa, terima kasih. Yesus, Yesus. Inilah rinduku, Tuhan, bawa ku masuk dalam rencanamu, jadikan ku naikkan pujian yang sama-sama. Bawa ku masuk dalam rencanamu, jadikan ku terang kemuliaanmu, memancarkan kasih. Sekali katakan inilah rinduku. Mari semua saya undang kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan, tidak ada satupun yang Tuhan lewati. Ketika kami keluar dari ruangan ini Tuhan, kami boleh Tuhan pakai menjadi pribadi yang berfungsi maksimal. Bukan saja sebagai orang-orang percaya kami jadi terang di luar sana, tapi dalam hal apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami mau lakukan yang terbaik. Kami mau memberikan sekuat tenaga kami supaya semuanya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau juga boleh jadikan kami dampak Tuhan dimanapun kami berada. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat pikiran kami Tuhan. Semuanya boleh melihat Kristus sungguh-sungguh hidup dalam kami. Dan kami Tuhan meminta supaya hari ini Tuhan kau juga boleh membakar hati kami. Supaya karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kami, kami boleh mengembangkannya. Kami boleh menggunakannya, menghidupkannya, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan sekali lagi buat sore hari ini. Engkau luar biasa. Kalau sebentar kami akan sudahi ibadah ini, kami akan melanjutkan ke dalam circle. Tuhan urapi sekali lagi para circle leader. Kau juga hadir di dalam setiap circle kami Tuhan, berkati setiap materi diskusi. Semuanya Tuhan boleh lawat sehingga kami semua boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan ketika setelah itu Tuhan, kami juga akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan, kau juga boleh menyertai kami sampai kami boleh tiba di rumah Tuhan, boleh beristirahat. Semuanya Tuhan, kau sertai setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Happy weekend teman-teman. God bless you.